Assalamualaikum, kembali lagi di channel Ika Yola Stuti. Di video kali ini saya mau berbagi resep ya. Lihat ya bunda-bunda, ini dia. Saya pakai ikan pe atau pari sekitar 200 gram, ya seperempat lah, kurang lebih segitu ya. Ini saya beli dari belanja pagian hari ini. Dan saya pakai tempe satu batang, sekitar satu batang, dan tahu. Tahunya nanti saya ambil satu. Dan saya pakai terong, nanti saya potong kecil-kecil. Nah, ini yang sudah saya potong kecil-kecil. Ini ada tahu yang satu tadi, dan ini ada terong. Ini nanti saya mau campur, saya masak sama ikan pe-nya. Nah, ini saya mau goreng ya, biar nggak amis. Nah, ini dia. Ini saya pertama-tama saya goreng dulu untuk menghilangkan bau amisnya, itu bau apa kayak gak enak gitu loh. Kalau di ikan pe kan ada khas baunya kan, menyengatkan. Kalau nggak digoreng, nanti kalau dimasak bersama sayur-sayur lainnya jadi berasa nggak enak. Kalau yang lain nggak tahu sih, ya bisa dicoba kalau minat teman-teman. Nah, ini saya goreng dulu sekitar, ya agak kering lah, kering-kering amat ya, soalnya kan ini udah bakaran ya, ikan pe nya sudah panggangan gitu. Habis ini saya, nah ini sudah ya. Nah, ini yang hasil saya sudah saya goreng ikan pe pepesnya tadi, ikan bakar ikan pe nya dan ini ada satu buah kelapa, sekitar saya beli seperempat sesuai selera. Dan ini ada bumbunya. Nah, ini kelupaan tadi, ada kacang panjang sama terong. Ini sudah saya cuci, saya rendam buat biar enggak hitam. Dan ini ada semuanya. Saya kalau pakai bumbu-bumbu kotoran kayak ituan, saya pakai merica satu, dan saya pakai sekitar 10 bawang merah ukuran kecil sedang, dan saya pakai cabai merah, cabai keriting 4, satu butir itu kunyit, dan satu butir kemiri. Dan ini ada bawang putih sekitar 5, sesuai selera sih teman-teman. Kalau mau, kalau saya ini ada cabai rawit sekitar 10. Saya mau masak super pedas ya, nanti saya mau kasih tuan cabai merahnya yang banyak. Nah, ini dia yang sudah saya tuh, saya masukkan minyak panasnya ke dalam bumbu, dan saya tumis hingga harum ya, agak menyusut gitu. Nah, saya besarkan apinya biar cepat matang. Bikin ini cukup simpel sih. Mungkin kalau saya sukanya bumbunya masak sendiri ya teman-teman. Mending kalau tidak repot, mending masak sendiri bumbu-bumbunya itu, nggak beli di luar. Kalau di luar itu kan praktis ya, kalau ada pengawetnya kan mungkin. Mending masak sendiri kayak gini, bikin bumbu-bumbunya. Kalau saya masak gini, saya nggak pakai daun jeruk, sering nggak pakai ya, soalnya ini kayak kotoran apa sih namanya, ikan pe gitu loh.
buat panggang-panggangan gitu. Ya bisa sesuai selera teman-teman, kalau mau praktis ya nggak apa-apa. Kalau saya sukanya semuanya saya kerjakan sendiri. Nah ini agak menyusut, nah saya kasih cabai merah, cabai rawit, maaf ya saya salah kata, cabai rawit sekitar 5. Ini saya mau bikin super pedas. Kalau yang gak suka pedas ya gak pakai cabai kecil, bisa pakai merica aja atau merica bubuk. Nah ini tahunya gak pakai saya goreng ya, langsung saya masukkan ke wajan, saya kemasukkan bumbu. Soalnya kalau masak gini enaknya itu tahunya gak usah digoreng, mending langsung dimasak aja. Tunggu sampai harum ya. Nah saya masukkan sayur-sayurnya, terong sama kacang panjang yang sudah saya cuci, saya potong-potong kecil. Cukup simple ya kalau masuk-masukkan gini, sekitar 15 menitan lah sudah matang. Ini diaduk-aduk sampai rata. Terakhir ya saya masukkan ikan pinya terakhir, soalnya biar meresap dulu ke sayur-sayurnya, tahunya sama kacangnya. Kalau masak kacang panjang mending gak usah apa ya, kematangan gitu, soalnya vitaminnya hilang nanti. Nah terakhir saya ini, saya masukkan santan yang tadi sudah saya peras. Habis ini saya aduk lagi. Terakhir saya masukkan ikan penya ya. Mending masak dibesarin aja apinya. Ini sudah saya masukkan ikan penya bersama santannya dan bumbu-bumbu lainnya. Kalau mau itu saya tambahkan Royco 1. Di sini saya nggak pakai garam ya. Ini kalau selera saya ya, saya pakai Royco aja 1 bungkus. Sudah meresap nanti bumbu-bumbunya, sudah enak lah. Ini tunggu sampai agak menyusut ya airnya. Kalau terong gini kan cepat ya layunya, kalau dimasak itu cepat matang. Kalau kacang panjang agak lama, tapi saya di sini saya kacang panjangnya enggak saya ituan, agak enggak matang-matang ya, nanti vitaminnya hilang nanti. Saya besarkan ya apinya biar cepat matang. Ya bisa sesuai selera ya, kalau mau toppingnya apa ikan pi aja boleh, sesuai selera teman-teman ya. Kalau di sini saya pakai sayurnya terong, tahu, tempe. Kalau tempe saya goreng ya yang tadi. Nah ini, oh iya, itu tadi tempe yang saya masukkan, dan ini ikan penya yang terakhir ya. Maaf ya, masih pemula, apabila kata salah kata masih belajar terus ya teman-teman. Kalau masak gini nggak usah terlalu lama ya. Pokoknya sudah menyusut airnya, itu sudah matang ya. Soal rasa bisa diincip lagi kurang apa gitu,
Nah, ini sudah saya mau matikan aja, sudah menyusut ya. Nah, ini sudah menyusut. Dan saya mau matikan aja, soalnya sudah matang semua kacangnya itu ya, setengah matang gitu. Dan sudah meresap semua ya bumbu-bumbunya ke dalam ikannya, sayurnya sama taunya. Di sini saya matikan. Kalau cepat mau matang mending ditutup aja ya. Kalau saya tidak, saya tutup soalnya tidak keluar aromanya nanti. Masak gini sampai ada agak kemerah-merahan itu sudah matang ya, sudah meresap itu bumbu-bumbunya, agak keluar kemerah-merahan cabai merahnya itu tadi. Beda ya sama yang awal. Nah, habis ini saya mau matikan. Kalau mau sharing-sharing bisa di komentar ya di bawah sini. Nah, ini dia yang sudah matang. Sudah dulu ya. Jangan lupa like, share, and komen lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.